Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pagi yang cerah, pagi yang indah, pagi yang luar biasa, pagi yang dijanjikan Tuhan untuk kita diberkati. Saya sapa Bapak Ibu, sahabatku semuanya dalam renungan pagi Word of Wisdom. Apa kabar Bapak Ibu dikasihi Tuhan? Biarlah kasih daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus Tuhan kita, pertolongan Roh Kudus senantiasa menyertai semua anggota keluarga kita, lingkungan kita, gereja kita, bahkan pelayanan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, adalah kebanggaan ketika kita mengenal siapa Allah yang kita sembah. Adalah satu sukacita yang luar biasa ketika kita diizinkan terus ada dalam pusat-pusaran kehendak Tuhan. Adalah sesuatu yang membuat kita bergairah di hadapan Tuhan ketika kita terus berharap hanya kepada Tuhan. Sebab orang yang mengenal Tuhan dengan baik tidak akan pernah ditinggalkan. Orang yang menyembah Tuhan tidak akan pernah dibiarkan jatuh sampai terjerembab. Renungan pagi Word of Wisdom pagi ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-9 ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan, saudara kasih Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang yang mengenal namamu, kata Tuhan, percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Jadi pengenalan kita akan Tuhan membuat Tuhan itu respek kepada kita. Iman percaya kita kepada Tuhan itu berimbas kepada pemeliharaan Tuhan atas kita. Dan kita tidak akan ditinggalkan. Kita tidak akan pernah dibiarkan berjalan sendirian. Luar biasa firman yang kita renungkan pagi hari ini. Saya mendorong Bapak Ibu sahabatku sekalian, hari-hari ini, ayo kita mengenal Tuhan lebih dalam. Mengenal Yesus Kristus lebih sungguh. Supaya sisa hidup yang ada, yang diberikan buat kita, kita gunakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kenali Tuhan Allah, kenali Yesus Kristus Allah kita, maka hidup akan mendapatkan pemeliharaan yang luar biasa. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita hampiri tahtanya. Kita berdoa dan kita percaya Tuhan ada dalam keluarga kita. Bapa Allah yang baik, kami mengucap syukur. Terima kasih buat perenungan pagi melalui renungan pagi Word of Wisdom. Biarlah firman ini hidup atas hidup kami dan kami mengenal dengan sungguh siapa Engkau. Sepanjang hari ini kami ada dalam perlindungan-Mu. Esok, lusa, dan seterusnya kami ada dalam campur tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Pujian, hormat, ucapan syukur kami naikkan kepada-Mu. Di dalam nama Yesus, Tuhan yang senantiasa ada bersama dengan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Shalom.